kita main band atau kasida di situ, mainkan musik di panggung, biar ada panggung hiburan ya. Ada yang udah pernah divaksin? Ya. Siapa yang udah? Yang berapa tadi? Tadi? Oh ini tinggal apa ya? Pendataan? Oh foto-foto. Ya, tampak keluarga kalian di luar. Oh udah divaksin rupanya. Suami, saya, anak, saya. Oh pokoknya kali kudis semua. Hah? Gimana di kota be? Yang lain aja gak ada bu. Terus berlangsung dan belum ada perubahan yang signifikan ya, bahwa memang kita pahami bersama dengan jumlah penduduk kita yang luar biasa ya, angka kriminal juga meningkat apalagi ditambah di tengah pandemi situasi COVID ini, sehingga juga menyumbang atau berkontribusi terhadap over capacity di rutan. Dan upaya yang kita lakukan adalah salah satunya dengan melaksanakan mutasi warga binaan, hingga artinya dalam minggu ini aja kita sudah memindahkan 180 warga binaan kita. Dengan perincian hari Senin kemarin kita pindahkan 60 orang ke Lapas Narkotika Langkat. Terus di hari Rabu kemarin kita pindahkan lagi 60 orang ke Rutan Balige di Toba, Kabupaten Toba Samosir. Dan hari ini kita pindahkan lagi 60 warga binaan ke Rutan Tarutung di Tapanuli Utara. Namun juga tidak, hasilnya tidak signifikan. Kepadatan kita hari ini mencapai 4.607 orang. Demikian. Terkait masuk daripada yang kita. Iya, karena memang satu kurang lebih dalam minggu ini mulai hari Senin hingga hari ini Jumat ya, 10 Desember kita sudah menerima tahanan baru itu kurang lebih sekitar 400 orang. Jadi memang ya itulah kenyataan yang kami hadapi setiap harinya, dan ini dampaknya tentu ke segala lini. Kami harus juga menjaga kesehatan mereka, menjaga keamanan ketertibannya, jangan sampai ada percobaan pelarian, berat perkelahian dan sebagainya. Dan ditambah juga harus kami artinya melayani kebutuhan makan minum bagi mereka setiap harinya 3 kali sehari. Ini bayangkan menyiapkan makan minum untuk 4.607 orang 3 kali sehari ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi mudah-mudahan semua ini bisa kami jalankan dengan baik dengan kerjasama dan kekompakan pegawai di sini.